bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan aktivitas pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Ready begin, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, supaya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat, kita akan bernyanyi bersama ya. Nah, dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Sya-la-la-la-la-la-la. Kelas 5. Sya-la-la-la-la-la-la. Kita harus semangat. Sya-la-la-la-la-la-la. Kelas 5. Sya-la-la-la-la-la-la. Kita harus semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan kuis pintar tematik tema 3 dengan materi IPS dan SPDT. Untuk muatan IPS, dengan materi yang pertama, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kedua, manfaat pembangunan di lingkungan sekitar. Ketiga, organisasi dan potensi bangsa Indonesia. Untuk muatan SPDP, yang pertama, tangga nada mayor dan minor. Kedua, alat musik ritmis dan tradisional. Ketiga, gerak tarian menggunakan properti. Keempat, karya seni rupa Nusantara. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan kuis pintar tematik tema 3 yang ada di website e-learning teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Karena di teladan, semua anak itu hebat. Nah, kita akhiri aktivitas pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Nahtatin bilhamdalah, alhamdulillah. Bapak akhiri aktivitas pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.